totalnya ada 32.000 lebih ini yang bisa kita amankan, yang kita selamatkan. Kemudian juga sebagian kita lepaskan kembali di Probolinggo. Kita lepas kembali di Probolinggo. Berharap kepada para nelayan, para pengepul, jangan lagi yang sudah dilepas ditangkap lagi. Nanti misalnya polisi ancaman hukumannya maksimal 6 tahun dan maksimal 1 tahun. Sumbernya dari Jember, ada 2 TKP yang sudah kita dapatkan. TKP pertama di Puger dengan 8 TSK dengan barang bukti yang 18.000. Kemudian yang kedua di Balung itu ya. Di Balung. Ini ada 2 TKP yang kita amankan memang daerah pantai di Jember. Memang cara bermainnya ini sudah pinter, oper-oper mobil, berulang-ulang. Kita juga nggak kalah pinter, ngikutin terus untuk bisa menangkap pelaku ini. Sudah sangat licin, gaya bermainnya sudah nggak seperti narkoba. Ya, kalau dikonversi dari hasil tangkapan ini sampai ke luar negeri, satu bendurnya bibit lobster ini berapa? Harga di Vietnam 200 per ekor. 200 sampai 300.000 per ekor. Kaliin dengan jumlah 30.000 lagi, habis 9 M-an sampai 10 M. Ini sekali berangkat dengan jumlah, kalau dimasukkan dalam kemasan tidak terlalu besar. Nah, ini yang kita lagi lacak pelaku-pelaku lain yang masih dalam rangkaian ini. Ada jenis benar sendiri atau tidak? Jenis. Ada yang paling mahal, ada yang mutiara. Ya, itu yang paling mahal mutiara. Total semuanya barang bukti yang bisa kita amankan hampir 33.000. Senilai kalau dikonversi pada hasil penjualan akhir di Vietnam yang sasaran akhirnya itu adalah barang diekspor, itu ya kurang lebih 10 miliaran. Jadi satu kali kirim. Jadi makanya dia walaupun sudah berulang-ulang ditangkap masih tetap aja. Makanya kita menghimbau kepada para nelayan maupun pengepul, jangan coba-coba main gini lagi lah. Benar, ini memang ada aturan larangannya, maksimal hukumannya 6 tahun, terus kemudian dendanya 1,5 M, jadi 1,5 M kena dendanya. Jadi yang kita harapkan jangan bermain-main lagi, kita tidak akan pernah bosan untuk melakukan upaya penangkapan ini. Dia boleh pandai-pandai, kita akan lebih pandai daripada pelaku perdagangan benur yang dilarang. Ini kaitan dengan jaringan sebelumnya atau satu penadah ini? Masih kita kembangkan, minta waktu. Ada beberapa yang sudah bisa kita identifikasi, tinggal waktunya aja. Ini ada kelompok yang berbeda, ya kan, kira-kira gitu. Jadi kelompok yang berbeda sudah masuk dalam daftar pencarian orang kita.